Ponskuy, welcome back again. Kembali lagi dengan gua Poda Gaming ya Ponskuy. Oke, jadi di video ini kita akan membahas tentang Lokapala update, yaitu tentang patch notes terbaru ya. Di sini kita akan ke patch notes-nya langsung ke Discord, soalnya info Discord-nya itu sudah ada. Nah kan nanti kita akan bahas tentang update Lokapala yang ada di patch notes berikut. Jadi sebelum kita ke pembahasannya tentang patch notes atau update terbaru Lokapala seperti apa, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya channel ini selalu berkembang dan aku juga semakin semangat bikin videonya ya Ponskuy. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video update terbaru gua. Oke, dan di sini kita langsung saja ke patch note ya. Oke, di sini kita langsung ke patch note. Oke, di sini aku kasih gambar patch note-nya ya. Oke, aku kasih di gambar. Terus di sini ada event ya, Trailblazing Legends. Oke. Terus ada Kesatria Amurva. Terus ada skin Satria Tarjar Chao Mei dan Kanta Virgos Rocky ya kan. Ada Loka Prime. Terus banner MPP regional, span announcement raksasa dan yaksa dan balancing ya kan. Terus di sini ada aset Trailblazing Legend dan Back to School, oke. Terus ada ikon Kesatria Vandro dalam referee. Oke, terus ikon tuh yang ada referee tuh yang ada ikon bulat-bulatnya itulah yang ada di in game tuh kayak gitu tuh. Terus sama CD map juga mungkin akan diperbaruin ya. Nggak tahu, nanti kita belum main. Terus di sini ada perbaikan berbagai isu bug Satria dan skin Satria in game. Oke, dan sekarang untuk event sea-nya itu nggak tahu entah kenapa di event di in game itu belum ada. Entah itu nanti ada update terbaru lagi atau entah itu bug, aku nggak tahu. Nanti akan aku kasih info selanjutnya ya untuk update terbarunya. Terus di sini juga ada skin Satria Tarjar Chao Mei, dan Chao Mei ini tidak bisa dibeli guys, ini nggak tahu kenapa ya. Nanti nggak tahu kenapa nggak bisa dibeli itu kurang tahu juga, entah itu pak atau gimana, aku nggak tahu. Nanti tunggu infonya, katanya sih kata Balen tunggu info update nya di Discord. Terus ada Loka Prime banner. Loka Prime juga belum nemu. Soalnya nggak tahu juga nih, Loka Prime ini katanya sih mirip Battle Pass-nya, mirip Battle Pass gitu ya. Tapi namanya Loka Prime, tapi kurang tahu juga nanti Loka Prime itu seperti apa. Terus ada banner MVP regional. Ini keren banget nih, nggak tahu nanti seperti apa. Terus ada spawn announcement raksasa dan yaksa. Oke, spawn announcement-nya tuh efek spawn-nya kali ya, nggak tahu sih. Nanti nggak tahu. Dan ada balancing juga nih, balancing-nya aku kasih tahu di gambar berikut ya. Oke, di sini gambar berikutnya ada item balance adjustment, dan di sini ada Sekwoods Warstaff dan End Lost Loop, Aturama, Green's Whisper dan Bruce of the Flame, dan terus ada sepatu bootsnya Champion Grief, terus Mitoru Grief, Holy Boot, Boot of Nature, Ancient Boot, Fortune Grief and Battle Boon Boot. Oke. Terus di sini juga ada Kesatria balance buff-nya. Di sini yang di-buff adalah Nera. Terus Nada, Miluta, Ilia, Landu ya kan. Terus aja Patni, Tipala, Saira, Sabara, Jino, Binara, Sekar, Nisa, dan yang di-nerf itu adalah Kesatria Mesa. Satu doang yang di-nerf guys ya. Ini Saira udah di-buff lagi, coy. Gokil sih. Terus ada Sekar di-buff lagi, Nisa di-buff lagi ya kan. Yang dari nerf itu Binara jadi debuff ya kan, Jino debuff ya kan, terus Tipala yang kemarin di nerf sekarang debuff lagi, makin OP kayaknya nih. Raja Patni kemarin di nerf sekarang udah debuff lagi. Landu di nerf ya, ultinya itu sekarang ini gak tahu nih, untuk update yang buff-nya juga kurang tahu ya. Nanti kita cek Discord juga. Terus ada Ilia, Miluta kemarin di nerf sekarang tetap OP ya kemarin. Karena di buff lagi, Nada udah OP, di buff lagi ya. Nera dari di nerf di buff. Oke, thank you guys ya. Oke, detail balancingnya ini yang itemnya. Item ini ada sigil buffnya, stack bertambah dari 5 menjadi 10 setiap menit, 1 menit ya. Terus
critical endless hook ya, ini adalah critical damage reductionnya dari 40 menjadi 80. Gila sih, menambahkan cooldown reduction 10. Satu orang mengganti bahan arm guardnya menjadi of dragon menjadi glove of Gaian, HP dari 900 menjadi 1300. Dream Whispernya ability power dari 70 menjadi 110. Wizard of the Flame expert damage-nya dari level 10 menjadi 35 level. Dan bestnya dari 300 menjadi 40 ya guys ya. Ini 40 atau 400 nih, gak takutnya typo sih. Terus ada boot movement speed dari 35 menjadi 50. Champion Griff-nya Mithril Griff Holy Boot Boot of a Nature movement speed-nya dari 50 menjadi 70. Ih, ini udah detail balancing item ya. Terus ini ada, kami ingin menginformasikan terkait non isu yang ada di Lokapala, dan isu tersebut sudah diketahui tim developer dan sedang dalam penanganan ya guys ya. Terus list non isunya adalah maju mundur 890 karena teman satu tim ada yang keluar dari Lokapala. Terus isu Fahana display pakai Vanquisher set menjadi tenggelam semua kesatria in game normal. Oke. Terus isu visual effect target skill 1 tidak muncul VOP bintang di kepala musuh. Oke. Jika kamu punya keluhan lain, harap laporkan di Discord. Jadi kalau kalian punya keluhan, langsung lapor ke Discord ya bosku. Untuk apa itu bug knock-nya nih, aku tadi tanya di Discord ya. Di sini sudah dijawab, ini bakalan menyusul ya. Nah, ini aku kasih gambarin juga. Ini aku masih menyusul akan update dimension Satria. Stay tune di Discord loh kepala. Oke. Oke, nanti nakal di mention ya, nanti akan di tag Satria untuk update mention untuk buff-nya. Nanti infonya nanti aku kasih di postingan aja ya guys ya, supaya gak ketinggalan. Oke, jadi kita langsung saja ke apa namanya, kayak lihat skin ya, nanti tampilan skinnya sama Satria Amufla seperti apa, kita langsung saja di video selanjutnya. Oke. Oke, ini dia ponsku, kita sudah berada di di in game, dan di sini kita nih ya, eventnya nih nggak ada, nggak tahu kenapa nih event sealnya nggak ada, mungkin antara bug atau gimana, aku juga nggak tahu. Terus kita langsung saja ke Satria ya, kita lihat ke Satria Amufra-nya. Di sini Amufra, nah di sini Amufra. Jadi Amorfa ini adalah sang raja, apa itu, sang raja Kraman. Di sini posternya keren banget, keren banget ya. Terus ada monyet putihnya. Dan ini tampilannya keren banget ya. Oke, ini tampilannya coy. Gila sih. Gokil enggak sih? Keren enggak sih, ya kan? Gokil parah. Wanjay. Ini gokil parah sih. Oke, tampilannya voice-nya ke masih Inggris ya. Kalau Barda udah bahasa Indonesia, tapi kalau ini lebih Inggris. Terus ini keren banget. Gokil. Wih, mantap kali ya, coy. Terus kita langsung ke skin kali ya. Ada skin-nya juga nih, skin skin-nya si itu Kanta, coy. Kanta sama Tarja ya. Nih, skin kantanya di sini coy. Wih, masuk sekolah guys, gokil ya. Wih, pakai helm juga ya. Mana motornya? Gak ada motornya coy. Wih, gokil sini. Wih, mantap coy. Wih, 360 coy, ini termasuk murah banget, keren. Sekelas Back to School, tapi nggak tahu ya untuk efek-efeknya seperti apa, nggak tahu nanti. Kita kumpulin citrin dulu untuk beli ya, seperti biasa guys ya. Oke, ini kelas sih. Mantep loh, kayak Kamen Rider ya guys ya. Wih, anjas. Gokil, gokil. Terus, apa lagi ya? Yang ini ada, Tarja coy. Tarja itu di sini coy. Tampilannya. Oke, tampilannya. Oke, ini Tarja yang original ya. Terus ada skinnya nih coy, ini Choma. Nah ini, wih gila sih. Ini kayak dari Chinese ya. Ini kelas sih. Oh,
Ini kayaknya efeknya merah sih. Kalau yang itu kan udah kelihatan pelangi ya kan. Kayaknya merah. Nah, so high ya. Ini nggak tahu lah. Untuk Tarja ini nggak kenapa nggak bisa dibeli gitu coy. Ini nggak tahu entah bug atau gimana. Kurang tahu juga ya. Terus sama event di in game juga nggak ada ya kan. Jadi ya gimana lagi, nanti kita tunggu update selanjutnya. Nanti kita infokan di postingan. Jadi sama di Instagram gua ya guys ya. Jadi kalian biar nggak ketinggalan jangan lupa follow Instagram gua. Terus nanti juga subscribe channel ini, nanti biar gak ketinggalan postingan terbaru tentang update Luka Pala, oke? Jadi sampai sini aja, thank you udah menonton. Jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya aku semakin semangat bikin videonya ya, Bang Sul. Oke, thank you udah menonton. Sampai jumpa. Bye-bye.